Pusat Oleh-oleh Madura, Jalan Mutiara nomor 66 Sampang. Halo semuanya, welcome to Cianipi. Dan sekarang kita mau ke Pusat Camilan Khas Madura ya, Jalan Mutiara nomor 66 Sampang, Madura. Jadi teman-teman, kalau mau beli cemilan di Madura yang murah-murah, enak, segar terus, nah mampir di sini. Cemilan khas Madura. Nih. Di sini aku mau beli oleh-oleh buat keluarga di rumah ya, saudara-saudara. Oleh-oleh khas Madura ini ya. Ada macam-macam ya. Ada camilan ting-ting khas Madura Sampang. Ada opak Sampang. Ini ya. Banyak macamnya dan ini seger terus. Ya, ini terkenal sekali ya. Cemilan di Madura. Ini cemilan-cemilan. Petis ini lho sing enak tenan ini. Nah, ini lho. Petis Madura. Ini yang paling enak sekali. Rengginang ini juga paling enak ini. Ini rengginang super. Ayo. Ini sing paling enak yo. Cemilan khas Madura. Otok kacang, otok pedas manis. Dua mah. Siti Fatima. Ini paling enak. Kacang yang ada hanya ada di Madura. Pedas manis. Ini aku doyan ini. Beli satu lagi lah buat Jakarta mah. Kamu mau? Yo, tak konan Jakarta. Enak ini. Mancul nih. Teripang laut ini ya, enak ini. Wah, mancul ini ya. Ini ada nomor handphonenya nih, kalau mau ini WA, order WA-nya nih. Ya, langsung khas Madura. Nih. Oh iya, Pak. Kita Oh, ada kacang lorcu juga nih. Kamu mau dan enggak? Kacang lorcu. Kacang lorcu ya? Iya. Yang kecil apa yang besar? Yang ini. Yang kecil, kecil ya? Kecil aja. Ini macam yang di YouTube, YouTube berair kok. Ini YouTube besar. Wah, dan ini dia teman-teman, aku sudah belanja pusat di Pusat Oleh-oleh Madura di Sampang, Jalan Mutiara nomor 16. Nippon Paint, Jalan Toko Asia. Toko Asia, Jalan Panglima Sudirman nomor 16, Sampang, Madura. Nah. Ini mengupas 24. Ini ada di Madura ya. Jadi ini adalah Cep. Oh ini. Ini Mas. Oh ini buat catnya warna apa? Ini bisa milih nih catnya. No drop. Tambahin no drop. Parato sama itu. Ya. Oh, kayak gini. Ini dia lontong kupang. Harganya murah-murah ya nih di Kenjeran. Tuh, lontong kupang 10.000, lontong balap, sate kerang, semuanya serba 10.000. Ini satu deret ya. Tuh, kita mau kuliner-kuliner di sini. Jadi itu ya teman-teman, aku habis dari Sampang, aku beli pusat oleh-oleh Madura di Sampang, dan itu toko cat adanya di Sampang juga. Itu toko cat yang terkenal, yang viral. Jadi teman-teman kalau butuh cat tembok, sana juga banyak kerajinan
Habis dari Madura, tidak lupa juga aku mampir di Kenjeran. Di Kenjeran ini banyak juga kuliner-kuliner murah di Kenjeran, harga mulai dari 10 ribuan. Oke teman-teman, sekian dulu review dari aku. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Bye-bye, see you on the next video.